Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube semua. Kali ini Cak Yeri akan ngajak kalian jalan-jalan ke sebuah kafe, tepatnya kuliner di Surabaya, yaitu Kafe Rolang. Bagaimana keseruannya? Yuk kita ikuti jalan-jalan yuk kali ini. Jangan lupa share, like, dan komen ya teman-teman. Yuk kita ikuti. Saya coba untuk mereview Bendungan Rolang teman-teman. Nah ini view-nya yang bisa dinikmati di pusat kuliner Rolang Cafe teman-teman. Nah ini bendungan ini, kemudian sungainya Sungai Berantas. Kalau lebarnya ini sekitar hampir 30 atau 40 meteran teman-teman. Untuk kanan kiri ini kelihatannya banyak orang mancing. Nah ini banyak orang mancing juga ini. Nih kebetulan kita juga ada yang mancing sama yang jaring ikan. Untuk kedalamannya ini sekitar hampir 10 meteran lebih mungkin kalau nggak salah ini teman-teman. Nah, yuk kita lanjut untuk masuk ke Rolang Cafe-nya ya teman-teman. Kita coba untuk mereview parkir dulu ya teman-teman. Jadi parkir mobil ini ada di sebelah kiri, kemudian untuk parkir motor itu ada di sebelah kanan. Nah ini yang parkir mobil. Terus kalau untuk motor, ntar tak lihatkan dulu teman-teman untuk parkir motornya. Jadi kalau kesini jenengan nggak susah untuk parkirnya. Nah ini parkir motor teman-teman, ini parkir motornya. Nah, suasananya sih alhamdulillah redup ya teman-teman. Jadi betulan mendung, terus di sini juga dingin, banyak pohon-pohon gitu teman-teman. Nah ini pohon-pohonnya. Nah, kita coba untuk masuk ke kafenya dulu ya teman-teman. Yuk kita ikuti. Jadi ini suasananya di dalam Kafe Rolang ya teman-teman. Banyak menu sih. Jadi ada makanan dan minuman, terus kemudian ada beberapa apa namanya? Ya jualan rokok juga sih teman-teman. Ayo kita ikuti perjalanan aku ya. Di sini juga ada ini juga apa namanya? Untuk live musik teman-teman ini. Ada live musiknya juga, cuman ini hari Rabu siang, jadi nggak ada live musiknya. Cuman kalau live musiknya sih biasanya malam hari teman-teman. Yuk kita coba untuk lihat-lihat di dalam lainnya teman-teman untuk Kafe Rolangnya. Yuk. Nah, ini tampilan untuk spot foto di Rolang Cafe teman-teman. Jadi ada spot foto juga. Terus ini tampilan untuk depannya Rolang Cafe teman-teman. Jadi masih sepi ini. Nah, ini tampilannya atau warung Rolang Cafe-nya. Biasanya Sabtu malam Minggu ada live musik sih. Kita coba keliling ke area di sekitaran Rolang Cafe teman-teman. Kita lihat dulu. Jadi di depan saya itu ada sebuah lesehan, cuman kelihatannya sudah nggak kepake. Entah itu dibuat untuk Rolang Cafe atau enggak, saya nggak tahu teman-teman. Nah ini yang di belakang, area yang belakang sendiri teman-teman. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Aku sudah di dalam Kafe Rolang, terus kemudian sudah pesan beberapa makanan ya teman-teman. Nah, jadi ini makanannya teman-teman. Atau minuman. Nah, sama temen sih saya kebetulan kesini, jadi mungkin ini mungkin temen-temenku. Terus habis itu ini yang di dalam kafe teman-teman. Ya kita nikmati dulu teman-teman, kok rasanya kok enak ini teman-teman. Baik, saya akhir videoku kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. Salam sehat, salam sukses selalu dari Cak Yeri Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.